Selamat bertemu kembali. Saya Grace Hutubesi dari jurusan PSP Universitas Patimura. Akan melanjutkan materi kuliah reproduksi ikan dalam bentuk analisa beberapa aspek reproduksi ikan, antara lain tingkat kematangan gonad dan panjang ikan pertama kali matang gonad. Indeks kematangan gonad, IKG, atau dalam bahasa Inggrisnya gonadosomatic index, itu pada umumnya dilakukan pada ikan yang sudah mencapai kematangan gonad atau tingkat kematangan gonad 3. Mengapa tidak menggunakan tingkat kematangan gonad yang lebih rendah dari 3? Karena untuk tingkat kematangan gonad 1 dan 2 itu termasuk dalam yang belum matang atau disebut dengan immature. Sehingga yang dipakai dalam penghitungan indeks kematangan gonad atau gonadosomatic index ini hanya yang sudah matang. Nah, persamaan yang dipakai adalah berat gonad dibagi berat tubuh dikalikan 100%. Jadi, di dalam indeks kematangan gonad, kita perlu menimbang gonad yang sudah masuk dalam kategori 3 dan ke atas. Pada umumnya, gonad yang kita timbang itu hanya pada gonad ikan betina. Mengapa? Karena ada beberapa alasan yang bisa kita pakai untuk menunjukkan bahwa kita tidak perlu atau tidak harus menghitung berat gonad jantan atau menghitung mengukur berat testis. Pertama, dalam proses pematangan butir telur atau oocyte di dalam ovari itu dapat dipantau secara mikroskopik sederhana. Sedangkan spermatozoid pada testis itu harus menggunakan sistem atau cara histologi. Mungkin alasan ini tidak terlalu tepat ya. Ini hanya sebagai petunjuk saja bahwa kita bisa tahu bahwa jantan atau gonad jantan atau testis itu sudah masuk dalam kategori matang atau belum. Karena pada tingkat kematangan gonad 2 itu juga sudah terbentuk spermatozoid. Tetapi untuk mengetahuinya dengan lebih jelas, itu harus menggunakan mikroskop, perbantuan mikroskop. Oleh sebab itu, agak sulit kita menentukan dengan pasti bahwa ikan jantan ini sudah masuk pada kategori atau pada tingkat kematangan gonad yang sudah matang. Kedua, proses pematangan spermatozoid itu dipengaruhi juga oleh faktor sosial, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jika terdapat betina yang sudah siap memijah, maka jantan akan mempercepat pematangan spermanya supaya dapat membuahi telur. Dan ini di pendapat ini adalah disesuaikan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, tidak menjadi keharusan atau tidak terlalu penting kita mengukur testis atau menimbang testis, ya. Juga ada kalanya testis yang sudah matang itu lembek, sehingga ketika mau kita lepaskan dari rongga perut ikan, seringkali testis itu sudah tidak akurat lagi untuk diukur atau ditimbang. Nah,
Jika kita mencoba untuk mengukur atau menghitung indeks kematangan gonad IKG atau GSI, maka kita bisa melihat salah satu contoh yang disajikan di sini yang merupakan data penelitian mahasiswa terhadap ikan layang biru atau Decapterus macarellus. Nah, di sini ada beberapa bulan pengamatan ya, ada bulan Juli, kemudian pengamatan bulan Agustus dan pengamatan bulan Oktober. Nah, di sini kita lihat betina, hanya ikan betina yang dipilih ya. Kemudian data yang kita perlukan di sini adalah panjang, data panjang, oke. Dan di sini juga ada data berat ya. Dan ada data berat gonad dan tingkat kematangannya. Perhatikan bahwa yang dipakai adalah ikan yang sudah matang, jadi 3, 4, dan 5. Tapi pada data ini tidak nampak ada data yang masuk sebagai TKG 5. Selanjutnya, kita membuat satu kolom lagi dengan mengisi gonad GSI dalam satuan persen. Nah, seperti rumus yang tadi sudah diberikan bahwa GSI dihitung dari berat gonad ya 5,7 dibagi dengan berat tubuh 244,7 gram dikalikan 100% sesuai dengan satuannya ya. Jadi 100%. Ini selanjutnya setelah kita dapatkan dan atau mengisi kolom ini, maka kita bisa menghitung rata-rata GSI per tanggal sampling atau bisa per bulan. Nah, kalau kita sudah membuat satu kolom baru dan menghitungnya, maka kita memperoleh GSI itu pada setiap ikan ya, ikan yang sudah matang. Kita peroleh GSI ada yang berkisar dari 0 sampai dengan 1,3,49 ya, itu yang terbesar. Maka kita rata-ratakan GSI itu pada setiap tanggal sampling. Oke, kita memilih setiap tanggal sampling. Tanggal 10 Juli, 23 Juli, 9 Agustus, dan 16 Oktober ini yang kita dapatkan. Ya, 1,9, 2,6, kemudian 2,4, 0,8. Nah, kalau kita plot per tanggal sampling, maka kita peroleh data yang ini adalah GSI-nya, persen. Maka kita peroleh data pertama pada bulan Juli, tanggal 10 dia naik. Kemudian pada tanggal 23 dia turun sedikit, tapi memasuki bulan Oktober itu dia turun setara drastis. Nah, penurunan ini kita sebut atau kita asumsikan sebagai pemijahan. Mengapa? Karena ketika gonad itu dikeluarkan, maaf, sel telur dikeluarkan, maka berat gonad akan menjadi semakin ringan atau semakin kecil. Akibatnya, karena berat gonad dibari dengan berat tubuh dikalikan 100%, maka nilai GSI-nya menjadi turun. Nah, penurunan GSI yang sangat dramatis ini, itu bisa dijadikan suatu indikasi bahwa ikan telah memijah. Makanya berat gonadnya semakin menurun. Slide ini adalah interpretasi pada indeks kematangan gonad. Penurunan nilai GSI itu mengindikasikan terjadinya pemijahan. Mengapa? Ya, itu yang sudah saya jelaskan tadi. Telur-telur sudah dikeluarkan sehingga berat gonad menjadi lebih ringan. Nah, dihitung dalam bentuk GSI, maka
terjadi penurunan. GSI itu dihitung dari berat gonad yang dibagi dengan berat tubuh ikan. Jika GSI turun, berarti berat gonad juga menurun. Nah, mengapa berat gonad menurun? Yaitu tadi, ketika memijah, telur yang matang dikeluarkan. Yang tertinggal adalah telur yang belum matang dan berukuran kecil. Maka berat gonad pun menurun. Ini adalah contoh salah satu contoh perkembangan nilai gonad somatic index atau GSI dan pendugaan pemijahan ikan waktu pemijahan ya. Nah, secara harian itu kita bisa lihat pada sumbu X-nya perkembangan daripada GSI ya yang diplot lalu dipilah-pilah menurut hari bulannya. Nah, kita lihat pada hari kedua ya itu GSI-nya naik ya sampai pada hari ke-6. Kemudian setelah hari ke-6 GSI itu turun. GSI turun, kemudian sampai pada hari ke-15 GSI sampai pada titik yang terendah. Kemudian dia naik lagi ya, setelah hari ke-15 dia naik sampai pada hari ke-24. Setelah hari 24 dia mulai turun lagi ya. Nah, pada hari-hari ini jika kita plot menurut hari bulannya terlihat bahwa penurunan GSI itu terjadi pada kisaran bulan gelap ya. Pertama, bulan gelap pertama terjadi penurunan, setelah itu bulan gelap kedua juga terjadi penurunan. Nah, penurunan ini mengapa? Tadi sudah dijelaskan bahwa GSI turun karena telur-telur sudah dilepaskan atau dengan kata lain memijah. Jadi dapat dikatakan selama 1 bulan pengamatan atau dari 0 sampai 29 hari pengamatan terjadi pemijahan itu selama 2 kali, yaitu setelah hari ke-6 atau pada bulan gelap pertama dan setelah hari ke-24 atau bulan gelap yang kedua. Itu terjadi pemijahan. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa ikan yang diamati ini memijah dalam 1 bulan itu terjadi pemijahan 2 kali. Bisa dilihat dari penurunan. Dan jika dihubungkan dengan hari bulannya, maka pemijahan terjadi ketika bulan gelap. Nah, ini kira-kira yang bisa kita contoh atau kita pelajari dalam menjelaskan tentang GSI dan perubahan-perubahannya yang dihubungkan dengan waktu pemijahan. Ini adalah beberapa contoh jenis ikan yang sudah dipelajari perubahan GSI yang terjadi yang diplot dalam bulan yang berbeda ya, mulai dari Januari sampai dengan Desember. Ini ada 4-8 jenis ikan yang diamati. Nah, kita pelajari itu bisa menjadi satu latihan untuk kita. Kapan terjadinya pemijahan? Perlu diingat, pemijahan terjadi ketika nilai GSI itu drop secara dramatikal, ya. Secara dramatik, jika terjadi penurunan, maka disitulah diduga terjadi pemijahan. Dan dengan adanya ini, kita bisa menghitung berapa kali sih pemijahan terjadi dalam 1 tahun untuk jenis-jenis ikan ini. Nah, ini bisa kita lakukan untuk satu latihan. Oke, sekarang kita masuk pada fekunditas. Apa itu fekunditas? Fekunditas adalah jumlah telur yang siap dipijahkan pada suatu ovari ikan. Nah, karena berbicara tentang jumlah telur, maka telur itu bisa dihitung ya. Nah,
Kita tidak mungkin menghitung satu ovari itu secara keseluruhan kita hitung. Kecuali jika ovarinya itu kecil, tapi telurnya besar-besar, nah itu akan memudahkan kita untuk menghitung. Tetapi jika telurnya itu banyak, jumlahnya bisa jutaan, maka yang perlu kita lakukan adalah mengambil sampel. Nah, bagaimana mengambil sampel dan menghitungnya? Maka ada dua cara yang bisa dipakai, secara gravimetrik dan secara volumetrik. Oke, pada cara yang pertama, cara gravimetrik, kita menggunakan berat, ya. Jadi, ovarinya kita timbang, lalu kita mengambil sepotong sampel dari ovari, setelah ovari itu ditimbang, kita mengambil satu potong sampel, kemudian sampel itu kita timbang. Nah, setelah itu, setelah sampelnya itu berat sampelnya kita ketahui, letakkan potongan dari ovari tadi yang sudah ditimbang itu ke dalam satu cawan petri. Kemudian diberi air, ya, diberi air. Lalu kita mencoba untuk melepaskan satu-satu telur. Hitung telur yang matang saja, tidak usah telur yang masih kecil-kecil itu tidak usah. Kita hitung yang besar atau kita anggap itu sudah matang, ya. Kita hitung berapakah jumlahnya, ya. Nah, dari jumlah telur yang kita hitung, kemudian kita kalikan dengan berat ovari, keseluruhan ovari dibagi dengan berat sampel ovari. Nah, di situ kita akan mendapatkan fekunditas berdasarkan beratnya. Atau kita juga bisa menghitung secara volume, ya. Misalnya kita mengambil ovari, kemudian kita mengeluarkan semua isi telurnya, kita letakkan pada satu cairan yang kita tahu berapa banyak volumenya di situ. Kemudian misalnya kita cairkan atau kita larutkan semua telur-telur pada ovari itu pada 1 liter air. Misalnya ya, lalu kita aduk-aduk-aduk 1 liter itu, lalu kita menggunakan pipet, kita mengambil misalnya 1 mili dari 1 liter itu, kita mengambil 10 mili air yang sudah bercampur dengan telur, lalu kita letakkan pada cawan petri, dan kita hitung jumlah telur yang terdapat di dalam cairan 10 mili tadi. Nah, dari situ jumlah telurnya dikalikan dengan volume ovari yang tadi 1 liter dibagi dengan 10 mililiter. Dapatlah kita fekunditas daripada ovari yang kita amati. Pada gambar ini kita mencoba melakukan satu hubungan antara fekunditas dengan panjang, dalam hal ini adalah standard length, atau kita hubungkan dengan berat. Ya, kalau kita lihat di sini ada kecenderungan atau tendensi bahwa hubungan antara berat atau panjang atau ukuran ikan terhadap fekunditas itu adalah berbanding lurus positif, ya. Jadi jika diplot kemudian ada garis garis linier yang kita ambil, itu kita tarik berdasarkan sebaran titik ini, maka terlihat ada kecenderungan fekunditas itu berhubungan linier secara ya linier positif linier terhadap fekunditas, yang artinya semakin panjang ikan atau semakin membesar ukuran ikan itu atau semakin berat ikan itu, maka fekunditasnya semakin besar, ya, fekunditasnya semakin tinggi atau lebih banyak telur yang bisa dikandung, artinya ikan yang lebih besar akan mempunyai telur yang lebih banyak. Nah, ini untuk orang penangkapan
harus peduli terhadap hal ini. Jika kita hanya mau menangkap ikan-ikan yang berukuran besar saja, maka kita sedang mengambil dari populasi ikan-ikan yang mempunyai fekunditas yang tinggi. Nah, ini yang harus menjadi pemikiran kita ke depan. Nah, bagaimana kita menginterpretasikan fekunditas ini? Ikan yang memiliki fekunditas tinggi adalah ikan yang memiliki telur dalam jumlah banyak di dalam ovari dan juga akan menghasilkan anakan yang banyak ke dalam populasinya. Sebaliknya, ikan dengan fekunditas yang rendah tidak menghasilkan banyak anakan. Ya, seringnya penangkapan terhadap ikan berfekunditas rendah dapat mengancam populasinya. Nah, ikan terlepas dari tadi yang hubungan panjang dan fekunditas tadi, ya, untuk ikan, banyak ikan yang berbeda-beda ya. Kita akan pelajari nanti pada bagian yang ketiga bahwa ada ikan yang fekunditasnya tinggi, ada ikan yang fekunditasnya rendah. Ya. Kalau ikan yang fekunditasnya rendah artinya dia tidak banyak menghasilkan anakan, kalau dilakukan penangkapan terhadap ikan tersebut, maka kita akan mengancam populasinya. Sebaliknya, ikan dengan fekunditas yang tinggi, yang mempunyai banyak telur, menghasilkan banyak telur ke dalam populasinya, ikan itu jika dimanfaatkan dalam jumlah banyak pun tidak terlalu berisiko dengan menurunnya populasi. Ya, karena ikan itu mempunyai fekunditas yang tinggi. Oleh sebab itu, perlu sekali kita mengerti tentang fekunditas dari suatu jenis ikan, apalagi yang menjadi target penangkapan. Selanjutnya, kita akan belajar untuk menentukan atau menghitung ukuran ikan pertama kali matang gonad. Atau disebut dengan LMAT atau LM, ya, disingkatan dari length maturity. Ukuran pertama kali ikan makan matang gonad itu dipakai sebagai penentu ukuran ikan yang layak ditangkap. Mengapa? Karena jika ikan sudah mencapai matang gonad, lalu ikan itu kita tangkap, berarti kita sudah memberi kesempatan kepada ikan tersebut untuk paling sedikit sudah melakukan satu kali reproduksi. Oleh sebab itu, ukuran pertama kali matang gonad ini yang dipakai sebagai penentu ukuran ikan yang layak untuk ditangkap. Jika lebih kecil dari ukuran matang gonad, maka ada baiknya ikan itu dilepaskan dulu ke alam supaya dia bisa memijah, melakukan pemijahan. Baru setelah itu dia boleh ditangkap. Nah, bagaimana caranya kita mengukur ikan, menentukan ikan ukurannya pertama kali ikan mulai matang gonad? Ada dua cara, yaitu melalui persamaan logistik dan metode Spearman. Ini adalah contoh data ikan momar biru atau Decapterus macarellus. Ya. Kita perhatikan di sini ada data panjang ya dibutuhkan. Lalu kita perlu tingkat kematangan gonad. Kita perlu juga yang kita perlukan adalah TKG dan panjang ikan. Nah, di sini ada urutan data ya yang TKG-nya 1, ada 1, 2, 3, dan seterusnya, mulai dari 1 sampai yang tak bisa diidentifikasi. Semua digunakan datanya, ya. Ini kita perlukan data. Yang penting kita mengetahui tingkat kematangan gonad dan mengetahui panjangnya. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah susun data dalam bentuk histogram atau diagram batang, ya. Data yang tadi
kita susun dalam bentuk histogram. Kemudian, gunakan analisa histogram pada Excel. Nah, kita tentukan nilai minimumnya dari data itu, berapa nilai minimum, kemudian berapa nilai maksimum. Lalu kita lihat kisarannya berapa, dari situ kita membagi kelas, ya. Usahakan kelas yang kita bagi jangan sampai terlalu besar sehingga datanya mengumpul, intervalnya terlalu besar. Tetapi sebaliknya juga intervalnya jangan terlalu kecil karena bisa menimbulkan ada nilai nol pada satu kisaran atau frekuensinya bisa nol pada satu kisaran panjang. Ya, jadi kita bisa mengaturnya sesuai dengan data yang ada dan menghindari nilai nol. Nah, buat dua histogram ya. Yang pertama, histogram untuk data semuanya. Dan kedua adalah kita pisahkan untuk ikan yang sudah matang, yaitu tingkat TKG 3 dan 4 dan 5. Langkah yang kedua, setelah diperoleh frekuensi ikan menurut kelas panjang, semua ikan dan ikan yang matang, lalu kita hitung proporsinya. Proporsi itu dihitung dari jumlah frekuensi ikan yang ada. Itu sebagai pembagi dari setiap kelas, jumlah atau frekuensi ikan dari setiap kelas. Ya, jadi untuk satu kelas panjang, berapa jumlahnya, frekuensinya berapa, dibagi dengan total frekuensi atau semua ikan yang diamati. Kemudian langkah berikutnya, setelah kita mendapatkan nilai proporsi tadi, kita mentransformasikannya. Mengapa? Ya karena analisa yang kita gunakan adalah analisa logistik, bukan analisa yang linier. Hubungannya bukan linier, tapi logistik. Sehingga kita perlu mentransformasikannya. Nah, transformasi yang digunakan adalah ln P kurang 1 per P. Ya. Jadi nilai proporsi yang tadi kita hitung dikurangi 1. Kemudian kita bagi dengan proporsi. Baru data itu kita lonkan. Langkah keempat. Setelah kita mendapatkan transformasi dari proporsi tadi, maka kita mulai menghitung regresinya. Yaitu hubungan antara ln yang tadi ya, transformasi, ln transformasi tadi, itu sebagai Y dan kisaran panjang yang tadi kita buat itu sebagai X. Kita dapatkan nilai konstanta A dan konstanta B. Dengan diperoleh nilai A dan B, kita bisa mendapatkan nilai R dan nilai L maturity. Di mana R sama dengan minus B, sedangkan L maturity adalah A dibagi dengan R. Ya. Nah, selanjutnya yang bisa kita lakukan lagi adalah kita menggunakan persamaan logistik. Di mana persamaan itu adalah probabilitas sama dengan 1 dibagi 1 plus eksponensial minus R dikalikan dalam kurung L dikurangi L maturity. L itu tadi diperoleh dari L yang tadi kita pakai sebagai kisaran tadi, ya. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan kurva logistik. Jadi seperti ini tadi yang hitungan kita, ya. Misalnya panjangnya kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita mempunyai 10 kelas panjang dengan kisaran 2 interval. Lalu kita dapatkan jumlah ikan keseluruhannya untuk interval pertama itu adalah 3. Kemudian interval yang kedua itu 1 dan seterusnya. Kemudian yang matang itu hanya didapatkan pada interval ikan umur ukuran 23 sampai 31. Ya. Jadi kita dapatkan jumlah atau frekuensi ikan yang matang ada 3, 3, 5, 6 dan 2.
Kemudian kita buat proporsinya, yaitu proporsi antara yang matang dibagi dengan yang matang dibagi dengan semua ikan. Nah, 3 dibagi 30 menjadi 0,1. Juga 5 dibagi dengan 9 menjadi 0,555. Ya. Nah, kemudian kita transformasikan menjadi ln P, yaitu dengan persamaan ln dalam kurung P kurang 1 dibagi dengan P. Maka kita dapatkan adalah nilai ln P ini. Ya. Tapi karena kalau di sini 1, maka tidak bisa dilonkan. Nah, dari 3 nilai ini, kita buat lagi rumus karena sudah ditransformasi, maka dia logistik tadi menjadi linier. Ya. Kita melihat hubungan linier antara ln dengan interval panjang. Ya, karena hanya 3 nilainya, maka kita juga hanya memakai 3 nilai panjang. Dari 3 nilai panjang, kita dapatkan intercept-nya adalah 16,34, slope-nya adalah minus 0,6. Lalu nilai R-nya adalah minus B, yaitu menjadi 0,6. L maturity-nya adalah A dibagi R, nilainya adalah 27. Berarti ikan Decapterus macarellus itu memijah pada ukuran 27 cm. Nah, dari nilai ini kita plot kepada nilai fit sesuai dengan persamaan logistik itu, ya. Kita dapatkan, dan kalau kita lihat selanjutnya pada gambar berikutnya. Ini adalah plot dari persamaan logistik tadi, ya. Kurva logistik dan nilai L maturity atau ukuran pertama kali matang gonad yang diperoleh dari perpotongan kurva dengan probabilitas 50%, ya. Jadi probabilitas 0,5, ya. Dan kita dapatkan nilai L maturity, kalau tarik ke nilai X maka didapat adalah 27. Nah, demikianlah kita menghitung L maturity. Nah, ini memang akan lebih mudah jika kita melakukannya di langsung dengan Excel, ya. Walaupun diberikan penjelasan seperti ini, akan lebih baik, akan lebih bagus jika kita langsung mempraktekannya pada komputer. Terima kasih. Demikianlah materi kuliah reproduksi yang kedua dalam mata kuliah biologi perikanan.